Petugas kepolisian dan Satgas Gabungan Penanganan COVID-19 Jawa Tengah membubarkan demo mahasiswa Papua yang berlangsung di Jalan Pahlawan pada hari Jumat 5 Maret 2021. Demo dibubarkan karena melanggar peraturan Wali Kota Semarang terkait penanganan pandemi COVID-19. Awalnya demo mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat yang menyuarakan otonomi khusus Papua itu berlangsung kondusif. Meski begitu, para pendemo tidak patuh protokol kesehatan. Mereka tak menjaga jarak, bahkan ada yang tak memakai masker. Petugas secara perlahan membubarkan massa. Kabak Operasi Polrestabes Semarang AKBP Reki berulang kali menyampaikan agar massa membubarkan diri secara tertib dan mandiri. Namun himbauan itu rupanya tak dihiraukan oleh massa. Masa semakin menjadi ricuh, polisi pun terpaksa membubarkan demo tersebut. Sekitar 30 demonstran yang diduga sebagai provokator kerucuhan diamankan ke truk polisi dan dibawa ke Polrestabes Semarang. Sementara terkait demonstran yang diamankan, AKBP Reki menegaskan mereka akan dimintai keterangannya terkait aksi dan selanjutnya akan dilepas kembali. Dari Semarang, Jawa Tengah, Agus Saibumi melaporkan.